Jadi kondisi tanaman bako varietas rejep ini sudah panen, sudah 3 kali panen posisinya. Luas ini semua buruh tembakau. Jadi nanti seperti apa panennya tembakau sampai perajangannya, sampai siap untuk dirajang. Mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Wallahi wabarakatuh. Salam sehat selalu pemirsa di mana saja berada. Jumpa lagi dengan channel kami. Hari ini kami berada di Desa Junjung. Kecamatannya Bergempol ya Bu ya. Kabupaten Tulungagung. Dan ibu-ibu inilah, pejuang-pejuang ini sedang menata daun tembakau jenisnya rejep. Nah, ini sudah habis diimbu. Setelah diimbu nanti ditoto seperti ini, nanti akan dirajang. Rajang. Jadi bako yang paling enak Tulungagung itu rejep. Napa sanes? Rejep. Wah, ini andalannya Tulungagung, bakonya rejep. Berarti ini panennya di Siwili ya Bu ya? Nah, terus ininya Bu, buat apa ini Bu? Dibuang. Dibuang? Dibuang. Oh, nggak dibuat kayu pupuk gitu enggak ya? Ya. Jadi ada banyak tenaga kerjanya, juragan tembakau ini satu ini. Hebat, hebat. Iya Bu, ini bako rejep istimewa Tulungagung. Masuk TV. Tapi termasuk bagus ini, mulus-mulus ininya, daunnya. Daunnya mulus. Proses beri. Tidak ada dimakan ular. Ya, tapi untuk tahun ini bagus ya? Bagus. Apa memang perawatannya? Iya bagus. Perawatannya. Perawatannya bagus. Jadi batang tengahnya belum bisa termanfaatkan. Seperti apa di dalam kita? Banyak juga nih ya. Oh. Ini ya orang tua. Ini yang sudah. Nenek-nenek masih kerja. Masih kerja. Iya, kan masih sehat Bu ya. Jadi pemirsa ini yang sudah siap dirajang. Ya, sudah ini lebar-lebar. Kebetulan tahun ini sangat baik, tidak diganggu dengan ulet. Ternyata ulet itu ya senang juga neng tembako ya. Padahal bako itu tembak pahit. Sampai berapa hari Bu panjenengan ini ki, noto niki, pinten-pinten, noto, nggih. Nah, jam 11. Oh, jam 11? Ya. Jam 11 sudah selesai? Belum. Belum. Ya. Terus dapat? Selama ini ada, baru dapat bayaran ya? Ya dapat, nanti kalau sudah selesai ya dapat. Ya nggak mau kalau sudah selesai. Ibu asli Junjung mriki nggih? Iya. Oh, warga sekitar. Jadi nopo pindah-pindah, nopo sing panen terus pindah mriki. Wonten kulo panen terus pindah nggen. Oh. Iya, sok itu. Oh, itu. Sana. Ya. Heeh. Ini kalau ngerajang sehari, ngerajang pakai mesin apa manual? Mesin. Oh mesin ya, oh, berarti cepat ya. Nanti malam. Ngerajang berarti nanti dimulai jam 3? Iya, kadang jam 3, kadang 2. Oh, sampai? Ya, sampai pagi. Pagi. Jadi ini istimewa.
istimewanya bako di sini ini tidak dicampur apa-apa, murni, tidak seperti di tempat yang lain. Ada yang di monggo. Monggo. Kalau anu itu rumah Pak Pian ya dikasih gula. Iya Bu, benar. Ya. Gula putih katanya biar bakonya enak. Jadi ini ada hitungannya seperti apa ini satu beng, satu ini gimana hitungnya Bu ini? Apa diborong semua? Oh, anu ditimbang nih. Oh. Oh, ini dapat berapa? Dagang. Setelah itu baru ditimbang lagi. Iya. Jadi ada dua kali penimbangan, timbang kotor sama timbang bersih setelah di setelah jadi tembakau dirajang ditimbang lagi. Iya. Dijual. Kalau sudah kering ya ditimbang lagi. Biasanya dikirim mana Bu? Di Kediri? Tidak. Napa yang juragan teng Tulungagung mawon? Juragan. Oh, juragan tembakau Tulungagung gitu. Sudah yang sudah siap untuk dirajang. Bagus. Mungkin itu pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat untuk petani-petani tembakau di seluruh Indonesia. Terima kasih.